Salam semua. Okey. Kali ini saya baru berpeluang untuk menonton drama bersiri terbaru Astro Ria yang bertajuk Bunga Salju, lakonan Amira Rosli dan Hisham Hamid. Saya ada buat live tadi masa okay, macam sesi bersama media lah. Tapi kita akan tonton episod keempat drama bersiri ini. So jom kita tonton. Okay, itu dia. So kita diperkenalkan dengan watak seperti Kaila, Kaisara, Azizi. Saya dah cerita dah pasal Kaisara dengan kekasih dia Farouk. Tapi Kaisara dengan Farouk merancang kahwin dengan Azizi. So dia, Kaisara kahwin dengan Azizi ni tak ikhlas lah. Saya tengok trailer, clip. So Kaisara ni dia ada masalah kewangan lah yang membuatkan dia kena kerja macam kena kerja alung gitulah. Ada orang tutup hutang. Jadi jalan sengkak dia dengan mengahwini Azizi, dan bila diceraikan dia dapat harta lah. So gitulah, harta seperti macam cerita lelaki itu ada harta sepercarian gitulah contohnya. Tapi macam mana dia dapat harta tu, kena tengoklah drama sini ni. Sebab bila watak yang watak Kaisara ni dibawakan oleh Amira Rosli, mungkin saya tak sangka lah dia watak dia macam tu, watak yang problematik, watak yang penuh tipu muslihat. Sebab sebelum ni watak-watak lakonan Amira Rosli selalunya watak wanita yang selalu selalu ditimpa malang gitulah. Fahamlah maksud saya, yang baik-baik je. So kali ni watak dia ada macam-macam layer. Jadi kita kena tengok sendiri lah macam mana pembawaan Amira Rosli sebagai Kaisara ni, baik ke tak. So balik kepada adegan tadi dia pun, diorang pun dah kahwin. Kaisara dengan Azizi kahwin. Jadi adalah ahli keluarga Azizi yang tak suka Kaila tu. Kita boleh nampak lah, walaupun alasan dia macam Azizi tak makan masakan dia, Azizi makan masakan tertentu je. So komen-komen daripada penonton, kali Kaila ni sebenarnya baik ke jahat, orang tanya. Dari episod pertama nampak dia something sangat. Sebab Abang Zul nampak ikhlas buat kerja, tapi Kaila banyak merungut. Lepas tu cara dia tu nampak macam jahat. Takpelah, adalah sesuatu tentang watak Kaila ni. Kita kena tengok lah perkembangan wataknya. Adakah watak dia memang jahat sejak Azali atau macam mana. Cuba lagi, sekian.